Halo semua, ketemu lagi sama aku, Kena Villa. Kali ini kita akan lanjut belajar matematika di pertemuan keempat. Nah, apa aja sih yang bakal dibahas? Nah, yang bakal dibahas hari ini tuh ada koordinat kartesius, persamaan garis lurus, dan pola bilangan. Oke, koordinat kartesius itu apa sih? Koordinat kartesius itu adalah koordinat yang digunakan untuk menentukan posisi titik pada bidang koordinat. Seperti ini nih, seperti ilustrasi yang ada di samping. Nah, yang ini nih. Ini disebutnya sumbu Y. Nah, ini disebutnya sumbu Y. Sumbu Y itu yang vertikal. Yang ini nih, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Sedangkan sumbu X itu dari kiri ke kanan nih, yang bentuknya mendatar. Gitu. Lanjut. Nah, cara membuat koordinat kartesius itu ada tiga cara, guys. Jadi, yang pertama itu membuat garis bilangan. Membuat garis bilangannya itu kayak gini. Kita bikin dari 0 sampai berapa, terserah kalian mau bikin sampai berapa. Di sini contohnya bikin sampai 10. Nah, kalau misalnya di sebelah kanan itu positif. Di sebelah kiri itu negatif. Sedangkan untuk yang vertikal, yang bagian bawah itu negatif, bagian atasnya itu positif. Nah, jadi lalu setelah kalian udah bikin garis bilangan, kalian bisa menentukan kuadran. Jadi di dalam koordinat kartesius itu ada kuadran juga, ada 4 kuadran. Yang pertama tuh ada kuadran 1 di sini, yaitu dia berada di X positif dan Y positif. Kuadran 2 berada di Y positif dan X negatif. Kuadran 3 berada di keduanya negatif, X negatif, Y negatif. Dan kuadran 4 berada di Y negatif dan X positif. Gitu deh. Nah, setelah kalian menentukan kuadran, kalian bisa menulis titik koordinat dengan mendahulukan absisnya, yaitu X-nya. Misalnya contohnya, di sini kan X-nya itu 6, Y-nya itu 4. Nah, absis dan ordinatnya, yaitu 4. Nah, cara mencari tahu koordinatnya kayak gimana sih? Contohnya di sini ada titik kan. Nah, kita hitung nih. Untuk di yang mendatar, dia titiknya di sini. Berarti kita hitung dari titik tumpuan, yaitu titik 0. Dari sini ke sini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kan di sini nih, yang sejajar sama titiknya. Di sumbu X yaitu 6. Sedangkan kalau misalnya dari 0 ke atas, di sini nih, ke tempat si titik ini, itu 4 ke atas. Berarti ya udah, koordinatnya adalah X dulu kita tulis 6, lalu Y 4. Gitu. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah persamaan garis lurus. Kalau persamaan garis lurus itu, persamaan umumnya kayak gini, Y sama dengan MX plus C. M-nya itu gradien, Y-nya dan X-nya itu variabel, serta C-nya itu konstanta. Contohnya misalnya, Y sama dengan 2X plus 3. Nah, di sini 2-nya itu merupakan kemiringan garisnya atau gradien. Nah, 3-nya itu ya konstanta. Gitu deh. Nah, biar lebih jelas kita lanjut aja kali ya. Nah, cara menentukan persamaan garis lurus. Nah, contohnya nih, tahui gradiennya itu 3. Terus di koordinat min 2 sama min 3. Nah, kita udah mengetahui satu koordinat dan mengetahui gradien. Gimana nih cara menentukan persamaan garis lurusnya? Ya udah kita masukin ke persamaan ini nih. Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Y-nya tetap Y aja, variabel X sama Y-nya itu kita tulis XY aja. Yang kita ubah tuh Y1, M sama X1. Nah, Y dikurang Y1-nya di sini berapa? Min 3 kan yang sumbu Y-nya, min 3. 3, M-nya gradiennya 3, X kurang X1-nya berapa? Min 2, oke. Nah, Y, min ketemu min jadi positif kan? Y plus 3 sama dengan 3X. Ini plus jadinya, ya udah 3 kali 2, 6. Jadi Y plus 3 sama dengan 3X plus 6. Y sama dengan 3X plus 6 kurang 3. Dan 6 kurang 3 kali 3. Jadi Y sama dengan 3X plus 3. Nah, ini merupakan persamaan garis lurusnya. Nah, ini kan persamaan umum ya, Y sama dengan MX plus C. Nah, di sini C-nya itu 3, M-nya itu 3. Lanjut, kalau misalnya diketahui dua koordinat.
Nah, contohnya itu berapa ya? Misalnya 150 dan salah aku. Contohnya 2011 dan 150 serta 2019 250. Nah, ini nih diketahui koordinat satunya itu 2019 2011,150 dan koordinat duanya itu 2019,250. Caranya gimana? Kita masukin aja ke persamaan ini. Y kurangnya 1 per Y2 kurangnya 1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Nah, di sini Y kurang Y1 yang diubah, Y sama X aja yang diubah. Yang diubah tuh yang ada angkanya aja, kayak 1, Y2, X1, X2. Nah, contohnya di sini, Y kurang Y1-nya itu berapa? 150, tulis. Y2-nya 200, Y2-nya itu di sini 250 dikurangin Y1-nya. Y1-nya 150. Nah, lanjut, kita udah tulis semua nih, kita masukin ke sini. Nah, Y kurang 150, kita hitung nih 250 kurang 150 berapa? 100 kan? Nah, 2019 kurang 2011 itu 8. Nah, ini kita bisa kali silang ke sini. Jadi 8Y kurang 150 sama dengan 100X kurang 2011 nih, setelah dikali silang kayak gini. Kita masukin, kita kali ke dalam. 8Y kurang 1200 sama dengan 100X kurang 201.100. Nah, 8Y sama dengan 100X kurang 201.100 ditambah 1200. 8Y sama dengan 100X kurang 199.900. Nah, ini sama aja. Y sama dengan MX plus C. Cuma di sini, ini kan ada 8 di belakangnya. Ini bisa kita ubah jadi kayak gini. Y sama dengan 100X min 199.900 per 8. Nah, ini. Y, M-nya itu berarti yang mana? M-nya itu 100 per 8. M-nya 100 per 8. Nah, di sini M-nya itu 100 per 8. C-nya itu berarti minus per 8. Gitu deh. Oke. Kita lanjut dulu ya. Nah, cara menggambar grafik dari persamaan garis lurus tuh gimana sih? Contohnya nih, kita disuruh buat gambar grafik dari persamaan garis lurus Y sama dengan 3X min 9. Nah, cara yang pertama adalah kita cari titik potong dari sumbu X, di sumbu X-nya itu, yaitu dengan kita mengenolkan si Y-nya. Ini kan kita punya persamaan Y sama dengan 3X min 9. Nah, kita nolin Y-nya. Jadi, 0 sama dengan 3X min 9. Nah, ini kan bisa kita pindahin kan 9-nya ke sini, ke kiri, 3X. Nah, berarti X sama dengan 9 bagi 3, 3. Ya udah, kita bisa bikin koordinat 3,0. Karena X-nya 3, Y-nya 0, ya kan? Nah, di sini. Lanjut, cari titik potong di sumbu Y dengan cara kita nolin X-nya. Jadi kan gini, Y 3X min 9, tadi kan Y-nya yang kita nolin. Sekarang, tadi kan Y-nya yang kita nolin. Sekarang X-nya yang kita nolin. Berarti kan 3 kali 0 itu 0, min 9. Berarti Y-nya sama dengan min 9. Yaudah, kita gambar nih di koordinat kartesiusnya. Di grafik koordinatnya nih. 0, min 9. Nah, setelah itu kita gambar garis yang menghubungin titik kedua titik ini. Nah, gambarnya sih kayak gini. Ya udah deh. Udah dapet. Nah, kalau misalnya ditanya, gradiennya itu berapa? Ya, gradiennya berarti M sama dengan 3. Karena persamaan garisnya kan Y sama dengan 3X min 9 itu persamaan garis lurusnya. Kayak gini, grafik persamaan garis lurusnya itu kayak gini. Oke, lanjut ya. Nah, kita masuk ke pola bilangan. Pola bilangan itu adalah suatu susunan bilangan yang memiliki bentuk teratur atau suatu bilangan yang tersusun dari beberapa bilangan lain yang membentuk suatu pola. Nah, di sini kita masuk ke jenis-jenis pola bilangan. Yang pertama ada pola persegi. Nah, bisa dilihat di sini bentuknya seperti persegi ya. Ini kalau misalnya kita mulai dari 1, 4, 9, 16. Ini bilangan-bilangan yang merupakan pola bilangan persegi. Nah,
Nah, gimana sih kalau misalnya kita disuruh menentukan pola bilangan persegi yang ke-25? Nah, berarti misalnya n-nya 25 kan yang ke-25. Caranya adalah dengan menggunakan rumus ini, n kuadrat. N kuadrat berarti n kuadrat sama dengan 25. Kuadrat, ya udah deh. 6, 25. Jadi, kalau misalnya kalian ada soal kayak gini nih, 1, 4, 9, 16, titik, n. Misalnya. Nah, suku ke-25 adalah gitu kan. Nah, kalian lihat nih, 1, 4, 9, 16 kan ini merupakan pola bilangan persegi kan? Ya udah, berarti kalian tinggal pakai rumus pola persegi aja, n kuadrat. Ya udah, karena ditanya suku ke-25, ya udah kalian masukin ke rumusnya n kuadrat sama dengan 25 kuadrat sama dengan 625. Oke, lanjut. Nah, yang kedua adalah pola persegi panjang. Pola persegi panjang itu bilangannya ada 2, 6, 12, 20. Nah, rumusnya ada n kali n plus 1. Nah, contohnya misalnya kalian disuruh nentuin pola bilangan yang kelima nih, 1, 2, 3, 4. Nah, pola bilangan yang kelimanya itu berapa? Ya udah. Ini kan kalian lihat merupakan bilangan yang berpola persegi panjang. Kalian tinggal masukin aja rumus n kali n plus 1. Karena ditanya n yang kelima atau pola yang kelima. Jadi ya udah masukin 5 kali 5 tambah 1. Jadi 5 kali 6. Ya udah ada 30. Berarti pola selanjutnya adalah 30. Kalau digambarin ya kayak gini. 4, 5, 6. 5, 6. Nah, kayak gini nih gambar persegi panjangnya kan. Ini kurang satu lagi nih. Nah, gini deh. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah pola segitiga. Pola segitiga tuh kayak gini. Dia membentuk segitiga. Bilangannya ada 1, 3, 6, 10. Nah, misalnya kalian ditanya pola bilangan yang kelima. Nah, caranya gimana? Kalian masukin ke rumus aja. 5 kali 5 tambah 1 per 2. Ya udah deh, 5 kali 6 per 2. 30 bagi 2, 15. Berarti yang selanjutnya adalah 15. Nah, kalau digambarin, itu kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, kalau misalnya kalian lupa rumusnya, kalian bisa gambarin aja nih kayak gini, kayak tadi kan. Oke, lanjut ya. Nah, ada yang namanya pola bilangan Pascal. Jadi, sebenarnya bilangan ini tuh terbentuk dari sebuah aturan geometri yang berisi susunan koefisien binomial yang bentuknya menyerupai segitiga. Nih. Nah, di dalam segitiga Pascal, penjumlahan sepasang bilangan pada suatu barisan yang sama menghasilkan bilangan pada baris berikutnya. Contohnya nih, 1. 1 tambah 1, 2. Ini tambah-tambah hasilnya 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. Ini tambah 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Gitu. Ini kalau misalnya mau dilanjutin, 1 tambah 4, 5. Di sini 1. 4 tambah 6, 10. 4 tambah 6, 10. 4 tambah 1, 5. Ya udah, tinggal tambahin satu aja. Gitu deh. Nih, ini kan ada satu di sini tuh 1. Itu merupakan 2 pangkat 0. 1 tambah 1 di sini 2. 2 pangkat 1. 1 tambah 2 tambah 1 itu kan 4. 4 itu 2 pangkat 2. 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 itu 8. Mana 2 pangkat 3. Jadi tuh dia ada polanya. Semakin ke bawah tuh tinggal 2 pangkat n kurang 1 gitu. Nah, oke deh. Nah, ini bilangan-bilangan Pascal 1, 2, 4, 8, 16. Selanjutnya misalnya kalian ditanya pola bilangan yang ke-6. Ya udah 2, 6 kurang 1. 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 kan 32. Oke deh. Nah, gimana sih kalau misalnya ada soal yang tidak yang kita nggak tahu pola bilangannya kayak gimana? Ya udah nih. Ini kan ada tentukan dua suku berikutnya dari barisan 5, 10, 16, 23. Nah, 5 ke 10 nih, 5 kan? Bedanya 5. 10 ke 16 ini bedanya 4.
10 ke 16 ini bedanya 6. 16 ke 23 ini bedanya 7. Ya udah selanjutnya kalian bedanya berarti 8 karena di sini 5 ke 6 bedanya 1. 6 ke 7 bedanya 1. Berarti 7 ke selanjutnya bedanya 1 juga. Nah, 23 tambah 8 itu 31, tambah 9 itu 40. Kalau mau ditambahin, mau lanjutin lagi, kalian bisa. Ya udah ini kan 1. 9 tambah 1 kan 10. 40 tambah 10 50 gitu deh. Berarti jawabannya yang A itu 31 dan 40. Oke. Nah, ternyata udah sampai sini aja nih materi yang kita pelajari hari ini. Makasih banyak. Sampai ketemu lagi nih hari Sabtu di Zoom. Nanti kita bakal bahas soal-soal yang ada di modul. Oke, see you. Dadah, makasih ya semua.